Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, 208 jamaah haji asal Bengkulu Utara telah menyelesaikan seluruh rangkaian haji di Mekah dan dijadwalkan akan sampai pulang di Bengkulu Utara pada 29 Juni 2024. Nopian Gustari, Kepala Kemenag Bengkulu Utara, mengatakan total jemaah haji asal Bengkulu Utara sebanyak 208 orang telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji di Mekah, mulai dari ihram, wukuf di Arafah, hingga tawaf, dan semua dalam keadaan sehat walafiat dan siap untuk kembali ke tanah air. Jadwal pemulangan jemaah haji pada tanggal 28 Juni pukul 21. Akan tiba di Bandara Minangkabau Padang, perkiraan pagi pukul 1 dini hari. Pada tanggal 29 Juni akan tiba di Asrama Haji Bengkulu dan selanjutnya akan disambut di Bengkulu Utara pada pagi harinya pukul 9. Alhamdulillah, kita informasikan jemaah haji kita Kabupaten Bengkulu Utara semuanya sudah melaksanakan puncak haji. Dan sekarang semua jemaah kita berada di Mekah, sudah melaksanakan rangkaian Arafah, Mina, Muzdalifahnya dan sudah melaksanakan tawaf haji. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.